Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan di Diwali 2022 terus dipantau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Aliwal Pengguna KPDN HEP. Di Selangor, pemantauan dilakukan menerusi pemeriksaan di Pasar Awan Pelabuhan Klang selepas 4 hari pelaksanaannya. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Harga musim perayaan bersempena perayaan Diwali dilaksanakan bermula 20 Oktober dan bakal berakhir 26 Oktober ini ada kepentingannya tersendiri. Bahawa semasa musim perayaan, para pengguna akan membeli barang-barang ini dengan kuantiti yang banyak. Dan demand adalah tertumpu dalam masa yang singkat. Jadi keadaan ini adalah satu keadaan yang sangat mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, pelaksanaan dan pemantauan tidak hanya di pasar awam sahaja tetapi turut melibatkan pasar raya dan premis jualan di Selangor. Bermula daripada pelaksanaan skim pada 20 hari bulan itu, kita telah menjalankan pemeriksaan kepada 86 buah premis. Dan daripada 86 premis ini, kita hanya dapat satu kes sahaja. Satu kes di mana peniaga gagal menggunakan tanda harga kas ataupun pink tag yang dikuatkuasakan semasa skim skim harga maksimum musim perayaan. Antara 8 barangan kawalan harga terlibat termasuk tomato, daging kambing biri-biri import bertulang dan kelapa biji. Bos, kasih satu. Selain kelapa parut, cili merah, bawang merah kecil dan bawang merah besar import serta kacang dal. Manakala ayam dan telur disenarai sebagai barangan harga terkawal sepanjang tahun. Kami sentiasa menyusul ataupun memantau keadaan keberadaan bekalan harga-harga seperti ayam dan telur. Jadi suka saya mengatakan bahawa as of now, kedudukan masih lagi stabil. Sekiranya berlaku, kebanyakannya adalah kerana wujud sentimen pembelian panik daripada pengguna sendiri. Sementara itu, rata-rata peniaga yang ditemui menyambut baik pelaksanaan langkah diambil KPDN HEP. Baguslah, sebab ni kan ekonomi dah merosot. Masing-masing bajet, lepas tu nak jimat. Bukan semua orang mampu sekarang. Elok buat macam tu. Harga tu memang minimum, tapi cuma pilihan customer tu tak banyak lah dari segi itu. Yang suka makan, dia makan. Yang tak ada, dia nak beli lebih kan tak ada lemak lah. Itu. Tapi harga memang yang tinggi, yang mampu, belilah. Pencapaian penguatkuasaan kita adalah amat baik. Dan pematuhan peniaga adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, saya juga harapkan pada pengguna untuk terus menyalurkan kami sebarang aduan. Sekiranya terdapat sebarang pelanggaran, sehinggalah 26 Oktober nanti. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM.